Cupang Eose. Jika kamu merupakan salah satu penggemar ikan hias, pasti sudah tidak asing lagi dengan nama ikan cupang. Cupang merupakan salah satu ikan hias air tawar yang sudah tersebar luas di Indonesia dan beberapa negara lainnya seperti Thailand, Vietnam, dan beberapa negara lainnya. Memang cupang mempunyai postur tubuh kecil, namun corak warna pada seluruh bagian tubuhnya membuat cupang menjadi terlihat sangat indah dan juga menawan. Namun cupang masih mempunyai harga jual tinggi dan bahkan bisa mencapai jutaan rupiah untuk satu ekornya. Perlu kamu ketahui bahwa di dunia cupang banyak istilah atau singkatan yang memiliki arti-arti tersendiri. Salah satunya yaitu cupang Eose. Jika kamu sering melihat atau mengikuti kontes cupang, pasti kamu sering mendengar istilah Eose. Eose merupakan salah satu kelas pada kontes ikan cupang dengan karakter tertentu. Namun sayangnya masih banyak orang belum memahami arti dari cupang Eose ini. Tapi kamu tidak perlu khawatir karena pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai arti dari cupang Eose. Jika kamu merupakan orang awam dalam dunia cupang, maka sebaiknya simak video ini hingga selesai. Seperti sudah kami jelaskan, bahwa kamu bisa menemukan cupang Eose pada suatu kontes cupang. Eose merupakan singkatan dari any other color yang mempunyai arti warna-warna lain. Kelas Eose disediakan untuk cupang dengan corak unik dengan jenis cupang yang tidak mempunyai kelas kontes khusus. Jika kamu punya cupang dengan corak unik serta form memenuhi standar IBC, maka kamu bisa memasukkan cupang tersebut pada kelas Eose. Eose juga tidak mengenal jenis sebab semua jenis cupang bisa mengeluarkan corak unik. Kelebihan cupang Eose. Perlu kamu ketahui bahwa cupang Eose mempunyai keunikan sendiri pada tubuhnya yang berbeda dari jenis cupang lainnya. Memiliki warna unik. Pertama yaitu memiliki corak warna unik pada tubuhnya. Seperti arti dari Eose, setiap cupang Eose pasti memiliki corak unik dibandingkan dengan jenis cupang lainnya, entah itu dari segi warna atau corak pada tubuhnya. Warna yang kontras. Kebanyakan cupang Eose mempunyai warna kontras pada tubuhnya. Maksud dari kata kontras yaitu warna pekat serta corak terlihat sangat jelas. Mempunyai form bagus. Kelebihan terakhir yaitu cupang Eose biasanya mempunyai form cukup bagus. Form ini dinilai dari ekor, dorsal atas, dorsal bawah, dan juga dasi pada cupang. Jadi bisa disimpulkan bahwa cupang Eose mempunyai form sesuai standar IBC. Cupang Eose juga memiliki harga jual cukup mahal. Namun mahalnya cupang Eose tergantung dengan keunikan corak tubuh dan serta jenisnya. Semakin unik corak pada tubuhnya, maka akan semakin mahal pula. Saya kasih contoh. Jika teman-teman mengawinkan cupang koi, lalu ada satu ikan cupang yang selo, namun tiba-tiba muncul satu titik merah, maka biasanya disebut cupang tanco, namun bisa dikategorikan cupang warna Eose. Jadi kesimpulannya, ikan cupang yang beda warna jauh tidak mirip dengan kedua indukan tersebut, maka bisa dimasukkan cupang warna Eose. Dan biasanya warna yang tidak sesuai apa yang kita harapkan selalu memiliki form bagus, entah itu body atau keagresifannya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa buat subscribe, komen di bawah video ini, dan bye-bye.